Dimas, udah live belum? Live di Facebook? Ya dua-duanya. Oh iya. Udah ya. Facebook sih mana? Akun ini. Yang CAP. Oh, udah mulai ada yang nonton. Empat orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak hadir Ciamis, Samarinda. Sore Kak mau nanya. Ini udah malam ya? Atau masih sore nih? Ya, di live kali ini saya pengen ngobrol jawabin Q&A lah. Ya, di setiap video itu banyak kali pertanyaan yang belum saya jawab. Karena kalau saya jawab di semua video banyak banget pertanyaannya. Jadi pertanyaan berulang-ulang. Yang baru nonton video tanya gitu lagi. Terus nanti baru nonton subscriber baru tanya gitu lagi. Jadi berulang-ulang ya, kayak kaset nanti ya. Makanya kalau mau tanya tanya di sini, saya sediakan waktu khusus buat Q&A. Silakan tanya apa aja, yang penting seputar bisnis ya, jangan yang lain. Wah, udah mulai banyak. Kota Bangun Kukar hadir, Lina Dikaya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Kesali Purwokerto hadir, Bang Dedi Mendoan, wih keren. Salam ngapak, orang ngapak orang kepenak. Asahan hadir, Mas Asahan, yes. Fahri Akbar Studio 1 hadir, oke. Palembang hadir, oke. Sudah boleh nanya belum, Om? Boleh, langsung nanya. Nanti kelamaan ketumpuk, kelamaannya malah ketumpuk yang lain nanti. Join form Q&A. Singapura hadir, Sartini Skiten. Iya, Mbak Sartini ini alumni WPC. Ikut nanya lagi, kenapa nggak Japri aja, orang alumni kan aksesnya langsung bisa Japri. Ya kalau alumni BPC kan bisa langsung Japri, jadi kalau nanya di sini ngapain? Tanya aja langsung Japri ya. Ini di sini saya sediakan buat yang belum ikut kelas. Mana nih? Langsung Bang, ini. Bang, saya coba bikin keripik tapi kurang pembelinya. Sudah saya masukkan ke warung-warung dengan harga murah pun lama lakunya. Nah, kalau masuk ke warung-warung kayak masuk ke gini apa masuk ke warung bakso, terus warung-warung makan itu artinya kan segmen yang dituju itu menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah. Artinya kalau orang menengah ke bawah itu kemasan itu tidak terlalu penting buat mereka. Buat mereka itu yang penting murah, enak, banyak. Jadi kita harus berpikir keras menemukan formula itu. Jadi kalau saya bilang packaging merubah menaikkan harga, ya belum tentu juga. Ya. Ya, jadi kalau merubah harga kalau segmennya dirubah pun bolehlah, tapi kalau selama ini sudah jualan tapi marketnya yang middle low, ya buat apa ya? Lebih baik fokuskan di kualitas produk, ya kualitas produk sama harga. Nah, bisa Anda bikin produk baru dengan kemasan yang bagus, tapi dengan brand baru ya, create brand baru lagi, karena brand yang selama ini kita besarkan itu kan sudah ada marketnya, sudah ada pelanggannya. Itu sayang kalau ditinggalkan gitu ya. Jadi lebih baik bikin brand baru yang harganya premium gitu ya. Dengan harga murah pun lama lakunya. Ya sabar ya. Kalau mau cepat laku ya nggak mungkin, apalagi lagi kondisi pandemi kayak gini.
ya, orang lebih memprioritaskan isi perut daripada untuk snack, ya, sama-sama punya uang 10.000, ya, apalagi yang menang ke bawah, ya, sama-sama punya uang 10.000, ya, milih buat ngenyang perut daripada buat nyemil, gitu. Kecuali yang segmen menang kata sabar, nanti pasti akan laris kok. Tapi promosi jangan lupa, ya, promosi, ketemu siapapun promosi, kasih tahu brand kita, kasih tahu produk kita, kasih sampel gitu ya. Dan kalau misalkan segmennya ke warung-warung menengah ke bawah, harganya nggak boleh lebih mahal dari produk itu sendiri. Misalkan nitip di warung bakso gitu ya, nitip di warung bakso tapi harganya lebih mahal dari baksonya, ya ya nggak mungkin laku lah. Oke ya, Bang nanya dong tanggapannya tentang bisnis share to pay, gimana menurut Bang? Share to pay saya belum mempelajari, apa itu? Yang tahu share to pay boleh komen. Saya mau tanya bosku, saya mau mengawali bisnis popcorn, gimana strateginya karena kebanyakan sistem nitip di warung atau grosir? Karena pro popcorn itu produk yang rawan melempem, jadi butuh penanganan khusus dalam segi kemasan. Harus pakai aluminium foil. Kalau dikembungin, pakainya nitrogen. Ya, terus kalau nggak pakai nitrogen ya pakai ya nitrogen sih harusnya. Harusnya nitrogen gak ada lagi. Kebanyakan sistem nitip di warung atau grosir. Ya, kalau sistem nitip atau konsinyasi biasanya produk baru. Ya, produk baru itu pastinya ya konsinyasi dulu. Nggak bisa langsung kamu todong cash gitu kan. Nggak bisa, kecuali produkmu sudah fast moving. Di toko itu sudah berapa kali supply, misalkan 5 kali, 10 kali supply, dan laku terus, nggak pernah retur. Yo, boleh nawarin ke pemilik toko, kan ini laku terus nih, ya kan, pernah retur, boleh nggak saya minta cash, tapi saya harganya saya turunkan. Ya, kompensasinya begitu. Ya, kemungkinan besar mau, gitu ya. Karena sudah sering saya lakukan begitu kan. Kalau cash bagi pengusaha, ya cash is the king, ya. Puncak kenikmatan ya. Puncak kenikmatan itu kalau udah cash, nggak mikir nagih, nggak mikir apa-apa. Lagi nih, tanya mas, untuk jualan kayak usus kemasan renteng 2000-an lebih enak dijual ke warkop atau jual ke toko retail? Kalau kamu baru coba, baru mau bikin ya, baru mau bikin, jangan coba-coba ke retail dulu ya. Retail itu kompleks masalahnya ya, masalahnya kompleks. Kamu harus punya spending budget 3 kali lipat, apalagi ke masuk modern trade, retail modern. Wah, itu 3 kali lipat aja bisa kurang gitu ya. Harus 5 kali lipat. Jadi kalau baru-baru ya, ya kalau misalkan harganya bisa murah, ya masuk ke warkop boleh, nitipkan, yang penting harganya jangan mahal-mahal. Terus atau jual ke komunitas, punya Instagram, punya Facebook, punya WA, jualan ke situ. Ya, ibu-ibu sosialita, arisan, pengajian gitu ya. Teman-teman siapapun tawarin ya, jadi jangan berambisi ke retail dulu ya. Memang kalau masuk ke pasar retail bagus buat branding ya, produk saya udah masuk ke sana ya, ke Indomaret, Alfamart itu udah keren gitu kelihatannya, cuma ya itulah nggak berani sebut ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah punya budget berlapis boleh, itu bagus kok, karena dia mendongkrak. Sama kayak api kalau mau besar ya kan, kalau itu ibaratnya disiram bensin, tapi kalau apinya masih kecil banget disiram bensin satu ember malah bukan nyala jadi mati ya. Jadi harus disesuaikan. sabar, pasti akan akan laku nanti. Mas Fil mau tanya, iya tanya om. Apa nih, Mas Fil mau tanya.
Penyapaan. Bang, saya hello. Ma aku dari Cikampek. Halo Helen Mustika. Ya kan? Isu kreator Lamongan hadir. Yes. Terima kasih. Hevan, Mas Filsa boleh tanya untuk menciptakan diferensiasi. Itu kayak apa ya? Analoginya tuh gini. Simpelnya ya, kalau di kehidupan kita, ya apalagi buat yang masih single gitu kan. jualan produk itu sama dengan kayak produk itu kan brand, ada brandnya ya. Diri kita juga ada personal brand. Orang kenal Filsa itu siapa? Kan ada terlintas di kepala teman-teman ya. Sama dengan orang lain mengenal dirimu itu siapa. Gitu ya. Ilustrasinya tuh gitu. Nah, orang kenal dirimu, misalkan dirimu pengen laku ya, kamu pengen laku, pengen meminang seorang perempuan, misalkan ya, meminang seorang perempuan, diferensiasimu apa? Oh, hafiz Quran, gitu kan? Oh, banyak duit, gitu kan? Oh, udah punya rumah, udah punya mobil. Oh, smart, ya mau yang mana? Misalkan kamu smart, tapi belum punya rumah, belum punya mobil, imanmu pas-pasan, ya kan? Terus hal satu hal yang kamu tonjolkan ya itu aja. Ya. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, ya kan? Nah, dalam bahasa marketingnya, dalam memasarkan dirimu apa? Enak kalau nikah sama saya, rumah sudah ada, mobil sudah ada, ngapain lagi, ya kan? Gak mikirin kontrak-kontrak, gak mikirin sewa-sewa, nyaman, ya kan? Nggak usah ngomongin masalah agama, nggak usah ngomongin masalah yang lain. Ngomongin yang masalah yang kelebihanmu aja. Ya kan? Tapi kalau kamu misalkan seorang hafiz Quran, imanmu bagus, belum punya harta misalkan ya, belum punya rumah dan belum punya mobil. Cara masernya gimana cara ngomongnya? Ya kan ngomongnya tinggal, ya hidup ini buat apa sih? Hidup ini kan ya ujung-ujungnya mati. Ya kan? Masuknya kemana? Ya kita pikirkan dari situ, mau masuk surga atau neraka. Ya kan, kalau kamu menjadikan saya sebagai imammu, ya insya Allah kamu kan saya tuntun menjadi ke jalan yang benar, gitu kan. Yang mana nanti tujuannya ke surga, gitu kan. Di dunia ini cuma sementara, ya, gitu loh. Cara apa ya? Memasarkannya, ya. Jadi kalau punya produk, diferensiasinya itu harus digali. Kelebihannya di mana? Produknya misalkan singkong. Singkong asli Gunung Kidul misalkan ya. Singkong asli Gunung Kidul. Yang mana singkong asli Gunung Kidul itu beda dengan singkong yang lain. Misalkan singkong Gunung Kidul itu tumbuh di tanah yang bla 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 bla. Sehingga tanah ini sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada tumbuh di tanah Gunung Kidul gitu ya. Menghasilkan produknya kalau singkong menghasilkan vitamin A, B, C, D, E dan seterusnya. Berbeda dengan singkong yang lain. Gitu kan? Nah itulah mengapa Anda harus makan singkong saya. Gitu. Ya. Cara menciptakan diferensiasi. Oke. Mana lagi? Saya mau nanya, apa nih? Saya pernah nonton video packaging buat kue dan cookies. Terus? Terus apa? Yeni Carolina. Halo Bang Filsa, halo juga Yeni. Wartau pula lo. Kak, kalau semisalkan saya punya produk, tapi produk saya sama dengan kompetitor, tapi beda kemasan. Itu bagaimana solusinya? Kemasan aja nggak cukup. Ya, karena orang membeli produknya untuk dimakan, ya jadi objek utama sebenarnya di produknya. Ya, carilah diferensiasi di produk. Atau kalau bisa, misalkan punya brand ambassador, ya sama-sama produknya singkong gitu kan, kalau punya brand ambassador atau kenceng di influencernya, buzzernya gitu ya, ya itu juga bisa cepat terkenal gitu ya. Jadi orang-orang Indonesia tuh biasanya membeli dengan
apa yang lagi trending, apa yang lagi rame, itu dibeli. Tapi itu biasanya momenan ya, momenan. Jadi kalau itu ada masanya, ya ada masanya. Kalau diferensiasi di internalnya, di produknya itu nggak kuat, itu akan cepat hilang. Oke, mana lagi? Malam Mas Filsa, tolong Agung hadir. Salam Sugi, sukses. Oke, semoga sukses selalu. Saya dari Padang, Mas Filsa hadir. Terima kasih. Salam EU, yes EU. Saya mentor EU juga. Assalamualaikum Bang Filsa. Bosku Indonesia, bosku. Assalamualaikum Bang Filsa, diperbanyak lagi dong Mas tutorial membuat kemasan, terutama kemasan paper metal atau paper foil yang menggunakan zipper. Terima kasih. Oke, saya tampung. Yang menggunakan zipper itu biasanya langsung cetaknya itu banyak, jadi saya nggak bisa buat tutorialnya. Ya, nggak bisa cetak satuan. Jadi yang saya contohkan kan yang bisa satuan. Jadi misalkan kalau kamu punya mau kemasan bikin kemasan aluminium foil full print, mau pakai zipper itu minimal cetak itu paling nggak 100.000 pieces. Ya. Kalau saya mau bikin satu buat tutorial ya susah gitu ya, nggak bisa. Nah, tinggal ini aja kok, misalkan ke cetak full print itu kayak ditambahin zipper lock itu cuma paling tambahin 200 sampai 300 perak aja kok. Tapi kan kali banyak, kali 100.000 ya lumayan juga sama dengan ya tutorial kemasan. Ya kalau di konten saya banyak sih tutorial kemasan, yang video paling banyak ditonton memang yang tutorial kemasan ya. Woi, tawa receh. Saya produsen snack rumahan. Bagaimana cara mendapatkan distributor dan bagaimana sistemnya? Matur nuwun. Yes, ini pertanyaan bagus. Distributor itu juga sebuah perusahaan, sebuah bisnis yang mana yang dicari ya cuan juga, sama kayak kita sebagai produsen. Nah, kita mau menawarkan bisnis, menawarkan produk kita kepada distributor, artinya kan B2B, business to business. Bukan kalau misalnya teman baru jualan kan B2C, business to customer. Jadi jualan langsung ke customer. Nah kalau yang ditanyakan dengan distributor berarti B2B. Nah bedanya apa? Kalau B2C, orang dapetin produk kita dimakan. Ya kan? Kalau B2B, orang dapetin produk kita, gimana caranya biar cuan? Gimana caranya biar dapat duit dari produk kita? Tuh, iya, tentunya kasih penawaran yang menggiurkan. Ya, kan sudah ada rumusnya yang di video saya terdahulu tuh pricing strategi sudah saya jelasin, boleh dilihat lagi. Nah, biasanya kalau distributor gitu juga kan dia nggak, biasanya nggak peduli dengan brand, yang penting dia dikasih wilayah ya, eksklusif wilayah di sebuah tempat, di sebuah provinsi atau kota, itu udah lebih dari cukup, udah senang ya. Ya. Ditunjuk sebagai distributor tunggal. Nah, biasanya mereka juga enggak mau mengambil resiko ya, biasanya kalau untuk produk baru ini laku enggak ya? Aduh, jangan-jangan kalau enggak laku ya saya rugi. Ya kan? Terus saya harus bayar ke sana, ke si produsennya. Nah, terus perjanjiannya gimana? Perjanjian dengan distributor, pembayarannya. Ya kan, termin kah? Atau apa? 30 hari kah? Atau 2 minggu kah? Atau 2 bulan kah? Jadi distributor itu semakin lama kita menyetujui pembayarannya, dia makin senang. Gitu ya. Sama kalau kita punya toko, orang naruh barang tempat kita ditagihnya lama, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, senang kan kita? Ya gitu, sama distributor juga begitu. Tapi kan yang sakit kita sebagai produsen. Ya kan? Duitnya nggak muter-muter kan gitu. Nah, jadi itu harusnya punya titik temu ya, titik temu. Jadi sebelum distributor itu akan datang sendiri kok. Distributor itu butuh produk untuk dijual.
Ya kalau produk kita udah mulai diendus sama distributor, dia sudah ngerti, oh ini produk lagi ramai di perbincangan nih. Distributor datang sendiri kok. Karena dia butuh duit kan? Butuh duit. Jadi datang tiba-tiba, "Boleh enggak dong saya dari sudah ada enggak di wilayah Jawa Barat?" Gitu ya. "Boleh dong di Jawa Barat, saya pegang distributornya. Syaratnya apa?" gitu kan. Nah, karena dia butuh duit ya akan datang sendiri. Nah, disitulah mulai terjadi negosiasi, gimana masalah pembayarannya, returnya, terus ya seterusnya lah, dia mau masuk kemana aja. Misalkan masuk ke modern trade, itu ada limit listing fee, ada rabat, ada seterusnya banyak banget. Ya, oke ya, ini sudah terjawab. Indra Noprianto, Mas tanya, saya kan punya brand teh herbal, tapi maklon, oke. Nah, cara bikin perizinan PIRT dan BPOM, BPOM-nya untuk yang punya brand tapi maklon produksi ke maklon produksi ke orang lain, gimana caranya? Terima kasih sebelumnya. Bagaimana cara bikin perizinan PIRT dan BPOM-nya untuk yang punya brand tapi maklon produksi ke orang lain? Oh, jadi Indra ini maklon ke orang ya. Ya, jadi orang yang produksi, Indra ini tinggal nge-brand aja. Ya. PIRT-nya yang pertama ya, bisa ngurus sendiri, bisa ngurus sendiri ya. Ada tuh PIRT pengemasan. Tapi kalau masih enggak mau repot, ya bisa datengin produsennya, minta izin, boleh enggak saya repack? Boleh enggak saya jual kembali tapi dengan kemasan berbeda. Nah, kalau kemasannya materialnya sama-sama plastik gitu kan, sama-sama plastik, kodenya kalau plastik itu berapa ya, kalau nggak salah 02 apa ya depannya itu, kan sudah saya bikin konten di video-video sebelumnya, cek aja. Nah, kalau ke plastik gitu kan, kemasannya nomornya 02. Kalau dari produsennya aslinya kemasan plastik, kita mau kemasan plastik juga ya sama, boleh dipakai PIRT yang sama. Tapi kalau kita nyebrang kemasan jadi kertas gitu ya, beda nomor lagi, atau jadi aluminium foil 05 beda lagi. Jadi kita harus ke dinas kesehatan ngurus ulang PIRT, tapi dengan menyertakan PIRT si produsen. Ngomong aja kalau boleh saya jual kembali, bisa nggak minta fotokopi PIRT-nya, saya mau ngurus PIRT lagi buat kemasan karena kemasan saya materialnya beda ya, jadi nomornya beda. Kalau BPOM dan ikutin produsennya lah. Nanti kalau orderanmu sudah banyak juga, si produsennya juga bisa diatur kok. Ya, saya nggak mau ribet deh. Nih kemasannya saya taruh di drop aja di tempatmu, ya kan? Nanti begitu saya order, saya tinggal jual doang, langsung dikemaskan di situ aja. Nanti kirim ke sini, saya terima barang jadi, tinggal jualan. Itu kalau orderannya udah banyak. Endang Pasker, Mas, spinner peniris minyak itu bisa untuk awet produk tidak? Spinner peniris minyak bisa untuk awet produk tidak? Spinner kan itu alat penghilang minyak, ya nggak bisa buat ngawet lah. Jadi kalau awet pengawetan itu komponennya kan banyak, variabelnya banyak, nggak cuma dari minyaknya. Pertama kalau ngomongin minyak doang ya, minyak pakai merek apa itu beda loh, ya kan? Nah, terus minyak sawit sama minyak kelapa itu beda juga loh, menentukan berapa lamanya, ya kan? Minyak baru sama minyak second, sekali pakai dengan dua kali pakai beda lagi, tiga kali pakai beda lagi, gitu ya. Nah, yang hal-hal detail seperti ini sebenarnya saya kupas di Wonderful Packaging Class, di e-course-nya. Itu saya bikin 20 video, detail banget. Dan di situ juga nanti ada grup internal ya, grup internal yang mana bisa tanya jawab langsung. Jadi kalau sudah nonton videonya itu insya Allah sudah paham, dan pertanyaannya Jun pasti nggak jauh-jauh gitu ya. Artinya sudah paham, pasti paham. Ya, jadi peniris minyak itu nggak bisa.
Mas apa Venu Warohmah, Mas pengembang buat goreng goreng kayak peyek peyek misalnya, pakai apa ya Mas? Pengembang apa? Biar ngembang itu kayak kerupuk. Peyek itu nggak ada pakai pengembang pengembang itu kok. Pakai apa ya, apa tuh namanya kalau buat kerupuk itu? Saya nggak pakai itu. Nggak pakai itu. Bandung hadir nyimak. Terima kasih Kang Aci. Permisi Bang, ini saya ada usaha mochi. Nah, untuk cara pengemasan yang bagus dan murah, bagaimana? Pengemasan bagus dan murah, mau awet nggak? Gitu ya. Kalau cuma pengemasan bagus dan murah ya gampang aja. Kemasan yang full print, yang bagus, yang murah. Tapi kan kemasan juga korelasinya dengan keawetan produk. Mochi. Mochi itu kan semacam kayak bola gitu ya. Dalamnya basah. Ya. Dalamnya basah. Kalau produk yang dalamnya basah, mochi, bakpia, risoles, ya kan? Terus apalagi itu. Pokoknya yang tebel, yang dalamnya masih basah. Itu nggak bisa diawetkan lebih dari seminggu. Ya. Bakpia kan nggak bisa. Paling lama seminggu. 5 hari lah paling lama ya. Mochi juga dalamnya basah. Jadi produk kayak gitu, yang kalau bisa diawetkan, bisa. Asal bisa kering semuanya. Nggak cuma kulitnya, dalamnya sampai kering. Jadi bunyinya bukan mochi lagi dong. Ya. Jadi bunyinya kue kering. Ya, cookies gitu kan. Cookies kan kering-kering tuh, itu bisa tahan lama. Jadi kalau punya produk yang tengahnya masih basah, jangan tanya lagi ya, nggak bisa yang begitu. Maksimal seminggu. Ya, kalau kemasannya pun, kalau cara produksinya higienis, kemasannya proteksinya bagus, itu paling lama seminggu. Cara jualannya ya tinggal direct sale aja, ya langsung jualan. Nggak bisa distribusi. Distribusinya ya outletnya, ya kan? Outletnya cabang sana produksi di sana, cabang sini produksi di sini, kayak gitu. Tio Wahyudi, Mas Filsa mau tanya. Mas Filsa mau tanya, kalau masukin produk ke Indomaret gitu, selain makanan atau minuman, apakah bisa ya kalau usaha kecil gitu? Bisa. Selain makanan dan minuman, bisa jadi supplier sayur, telur, ayam, ikan. Ya, produk-produk yang segar. Ya, itu biasanya mereka itu nyari vendornya lokal, supplier lokal. Karena nggak memungkinkan kalau misalkan di daerah, di suplainya itu dari pusat, dari Jakarta, ya kan? Ikan misalkan ya, ikan sayur gitu kan, disuplai dari Jakarta. Ya, pakai kontainer dibawa sampai Surabaya, sempat basi, sempat apa ya, sempat nggak enak lagi, udah nggak seger. Makanya dia ambil ya biasanya yang lokal-lokal yang begitu. Tapi kembali lagi ya, hati-hati kalau dengan retail modern. Banyak sekali korban sudah. Termasuk saya juga pernah. Ya itulah tadi, harus punya budget paling nggak 3 kali lipat. Biar aman. Mas tanya berapa harga standar minimal dan maksimal produk makanan kecil untuk 100 gram dan pakai standing pouch. Wah, nggak ngerti kalau ini. Itu tergantung diferensiasinya. Ya, kalau diferensiasinya kuat dan barrier to entry-nya kuat, nggak bisa orang lain masuk ke situ. Misalkan contoh kayak Irvin Snack ya, yang dari Singapura itu, ya kan? Kulit ikan, ada kulit ikannya, ada kentangnya, ada gitu kan. Itu harganya mahal, bisa sampai 150-200 ribu, ya kan. Kenapa bisa mahal ya? Karena dia produksi Singapura, ya kan, ke barat-baratan lah, produk luar ya kan, jadi masuk ke sini jadi impor gitu kan. Nah, keren, Singapura itu kan negara branding, produknya di Singapura, dan secara rasa susah dicari, itu kan rasa telur asinnya memang enak banget ya, dan susah dicari. Mungkin dia, yang saya tahu sih produksi sendiri kalau bumbu taburnya itu. Jadi ya pertanyaannya ini juga nggak jelas ya.
mau tergantung segmen marketnya mau di yang dituju mana. Kalau yang murah-murah ya bisa, yang menengah juga bisa. Jadi nggak ada, kalau kesamaan harga itu nggak ada. Saya pernah nonton video packaging kue atau cookies dari Om Filsa. Waktu itu packagingnya di kue, di seal plastik dan luarnya pakai art karton, art paper ya, 310 gram. Yang saya tanya, kuenya di plastik seal vakum gimana Om? Apa sih waktu itu saya ngemas apa ya? Cookies apa ya? Kue kering kalau nggak salah ya. Oh ya, cookies ya. Cookies itu kan kering. Ya kan? Nggak usah divakum, pakai oksigen biasa. Ya kan? Di-seal. Paling higienis produksinya. Di-seal biasa. Itu udah juga sudah bisa awet. Tapi tentunya ada tambahan tentunya bisa-bisa pakai tambahan pengawet. Nah ini dikupas di video Wonderful Packaging kelas e-course-nya sih. Ya kalau mau detailnya kesana aja. Ya. Panjang banget kalau saya jelasin. Terima kasih pertanyaannya ya, Om Hilman Gezali. Yeni Carolina. Yeni Carolina, Bang. Produk saya baru ini termasuk baru 3 bulan dan baru satu varian. Kalau mau tes kedaluwarsa, saya pernah tanya harganya 10 juta. Memang. Apa seharusnya kita ajukan tes kedaluwarsa atau bagaimana? Kemana biasanya kalau masuk sampai harga segitu biasanya ke swasta nih, ke swasta mahal ya, ke BBI aja Bogor, BBIA, Balai Besar Industri Agro ya, atau bias kalau enggak di universitas kampus-kampus negeri itu biasanya fakultas, ada fakultas yang ngurusin kayak gini, tanyakan aja ya, tanyakan aja ke sana, pastilah di kota ada universitas negeri biasanya kalau labnya lengkap itu pasti ada fasilitas ini dan harganya enggak sampai puluhan lah. Mas Filsa Marcelinus, jika punya modal berlebih, lebih baik langsung masuk ke retail modern atau toko-toko biasa mas? Retail modern masukin aja, karena sekali deal masuk ke seluruh tokonya udah enak, beres ya. Terus selain itu kerjasama juga dengan distributor-distributor yang konvensional. Malah saya jual seribuan, Bang. Masih lama, Bang. Gimana ya, Bang? Gimana ya biar cepat tapi lumayan gitu? Cepat tapi lumayan. Cepat tapi lumayan. Ya rasanya kalau enak pasti dibeli lah. Ini yang tadi nanya ini ya, yang nitip di warung-warung kenapa nggak laku-laku ya kan? Ya, harganya udah seribu. Tapi tetap lama. Hal yang paling mudah adalah cari di tempatmu ya, warung yang paling rame. Warung yang paling rame. Warung yang paling rame titipin ya, titipin taruh meja gitu ya. Itu cepat yang begitu. Jadi jangan warung yang sepi dititipin juga, cari yang warung yang rame titipin. Mana tadi? Mas Filsa, tahu juga tidak harga terkini pendaftaran merek itu apa sama kelas-kelas merek itu maksudnya apa? Kelasnya banyak banget. Kelasnya itu ada berapa ya? 40, masalahnya apa? 50 gitu. Dan saya kurang paham tentang masing-masing kelas karena beda-beda. Ya. Kalau makanan-makanannya antara 29, 30, 31 kalau nggak salah itu ya, antara itu. Harganya sekarang saya terakhir update tuh berapa ya? Sekitar 3 juta. Sekarang sekitar 3 juta. Ya ke hki.go.id. hki.go.id. Mas tanya, saya kan punya brand teh herbal. Loh, tadi ini udah ya? Kenapa muncul lagi? Mas, saya mau tanya, saya ini kan pelajar, tapi ingin berpenghasilan juga. Dan saya punya keahlian dalam melukis dan membuat kerajinan. Oke. Cara memaksimalkan kualitas produk saya sampai pantas dijual gimana? Personal branding.
personal branding. Ya, bisa melukis, siapa tuh bisa kayak apa ya? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci kan pelukis, atau pelukis terkenal di Indonesia siapa, ya kan? Jadi personal brandingnya harus dibangun. Hal yang paling mudah nih saya kasih bocoran ya, personal branding, jika punya keahlian begini, coba deh lukis lukisan Presiden RI, Pak Jokowi, atau tokoh-tokoh nasional, lukis sebagus mungkin, kirimkan sebagai hadiah free, ya kan? Kirimkan sebagai hadiah. Pasti habis itu kalau dia senang pasti akan dicari kok. Ya, kalau bagus pasti akan dipromosikan. Coba saya kasih tantangan ya. S2. Maybe Sandi, potensi snack yang open kitchen gimana ya saat ini mas? Open kitchen, snack yang open kitchen. Kalau snack, ngapain open kitchen ya? Kalau open kitchen kan artinya mendatangkan customernya datang ke toko kita, datang ke tempat kita, ngapain? Kenapa saya memilih bisnis snack? Karena bisnis snack itu bisa produksinya di dalam gang tikus pun bisa, produknya bisa kemana-mana. Ya, tanpa kita harus sewa ruko di pinggir jalan, sewa kios di pinggir jalan, biayanya udah gede, belum investasi peralatannya, belum hire karyawannya, macam-macam banget lah, belum lagi masalah kliniknya gitu kan. Bisnisnya gini asik ya kan, jauh dari klinik ya kan. Orang mau sirik sama kita, mau dicampi-campi gitu, ditaburin tanah kuburan misalkan. Ya, mau di mana ditaburinya? Ya kan? Produk kita dari seluruh Indomaret, kok silakan depannya Indomaret seluruh Indonesia taburin tanah kuburan gitu ya. Sana dari Sabang sampai Merauke. Gitu ya. Itu jauh ya. Sebelum pernah saya dengar pengusaha snack persaingan di situ. Tapi kalau yang di pinggir jalan kan ya, ya ada yang percaya, yang ada yang tidak seperti itu ya, sering saya dengar ya ada terjadi yang klinik-klinik seperti itu gitu ya. Belum lagi open kitchen. Open kitchen peralatannya harus bagus. Gitu. Repot lah kalau misalkan snack di open kitchen. Ya enggak perlu, kalau menurut saya enggak perlu. Mendingan investasi aja di kemasannya, kualitas produknya. Om Imam Subhi. Pak, kalau awal rintis cemilan atau makanan ringan, kita pasarin di mana ya? Mangkal, keliling, atau langsung nitip-nitip ke warung-warung? Kalau awal jualan aja di Car Free Day, ya tempat berkumpulnya orang di situ, jualannya judul di situ, cari duit seger, ya kan? Orang beli ada uang ada barang. Terus kalau udah ada sedikit savingnya, mulai masuklah ke toko-toko. Ya kalau di konsep mau mangkal kayak dulu Maichi, ya, awal-awal Maichi kan begitu ya, mangkal pakai reseller-reseller gitu kan. Ya boleh juga itu dicoba. Ya. Tapi sekarang kan yang mangkal-mangkal Maichi kan udah nggak ada. Sekarang udah masuk ke modern trade semua. Ya. Mana lagi? Roni adik Jimen. Tanya mas, kalau packaging yang cocok buat buah fresh, contohnya manisan biar tahan lama yang kayak gimana ya? Aduh, kalau manisan saya nggak ngerti. Manisan itu komposisinya apa? Yang saya lihat itu biasanya kalau manisan-manisan itu kemasannya itu pakai plastiknya, plastik ini apa? Plastik. Apa tuh namanya? Plastik nilon. Ya, plastik nilon bening dia. Ya, di konten saya satu dua video sebelumnya itu kan ada tuh plastik nilon. Ya kayak gitulah, karena tahan banting. Jika Astrid Milani, Filsa, saya punya produk middleware dengan varian bumbu ulek. Nah, saya bikin diferensiasinya di si apa
DC karena biasanya Micromas hanya bumbu dapur saja. Untuk kemasan yang ini gimana? Nah, saya bikin diferensiasinya di sisi mungkin apa ya ini? Nah, biasanya Micromas hanya bumbu dapur saja. Untuk kemasan yang unik, bagaimana? Kalau kemasan unik ya, gimana yang menarik? Ya, menarik nyolok di mata. Ya itu udah paling tidak merebut orang-orang visual, ya. Orang visual yang biasa melihat sesuatu dari tampilan visual dulu, gitu. Cara launching produk keripik baru yang baik, bagaimana caranya, Mas? Apa aja yang perlu diperhatiin dan strategi khusus apa? Cara melaunching, ya, kalau masih baru dan tidak terkendala budget, khususnya kalau misalkan terkendala budget, ya udahlah, nggak usah launching-launchingan, langsung aja jual, langsung main titip-titipkan dulu, ya kan, langsung nggak usah pakai rencana-rencanaan, ya, kayak gitu-gitu malah biasanya. Kalau launching itu kan menciptakan orang beli, begitu launching, dar, begitu banyak yang beli, ya. Kalau saya tipikalnya kan nggak begitu, ya. Saya nggak pernah mencari begitu. Karena kalau begitu dar launching, banyak yang beli, tapi ekspektasinya nggak sesuai, ternyata rasanya gini doang, gitu aja lah. Habis itu hilang. Ya kan? Tapi kalau produknya sudah bagus, nggak usah pakai launching, titipkan aja dulu, titip. Ya. Terus bermain, promosikan, iklankan. Itu pasti akan efek bola salju akan terjadi. Rasanya enak, rasanya nagih. Gitu. Itu pasti kan itu bisa long last, lama gitu ya. Jadi enggak musiman. Itu ya, dari sejak 2012 sampai sekarang kan masih produknya ini aja, ini kan masih jualan ini aja. Sementara yang lain-lain enggak pada tumbang, pada hilang, pada entah kemana kan. Mas mau tanya edit thumbnailnya pakai apa? Saya pakai KineMaster. KineMaster bukan kalau videonya ya. Kadang-kadang kalau videonya singkat sedikit, durasinya pendek ya, saya edit sendiri pakai KineMaster. Tapi kalau durasinya panjang, pakai Premiere Pro, ada tuh di sana ada video editor saya. Nah kalau thumbnailnya pakai apa tuh ya? Snapseed, pakai Snapseed. Kadang pakai Snapseed, kadang pakai Corel. Ya. Saya mau nanya tentang pengawet BHT dan BHA yang ada di komposisi Mr. Krabs. Kapan BHT itu campurkan dan takarannya berapa gram untuk produknya? Maksudnya perbandingannya berapa? Aduh, ini dibahas lengkap nih di video WPC nih, di course-nya nih. Langsung aja ke itu yang ada di deskripsi. Gak bisa lah saya jelasin di sini panjang. Kan masih banyak nih yang nanyanya antri, oke? Ini juga diperjelas Bang tentang menentukan harga jual, ada di video 20 video itu lengkap. Pertanyaan saya yang tadi ada lanjutannya Om, tapi kepotong tadi, potongnya kemana larinya, saya nggak lihat. Bang, kemasan yang baik untuk pemula. Kemasan yang baik untuk pemula adalah yang ramah kantong. Ya kan, pemula biasanya itu budgetnya terbatas, duitnya nggak banyak, ya kan, yang ramah kantong. Yang murah tapi bagus. Nah, udah saya contohkan di video-video sebelumnya, tonton. Udah hampir sejam ya. Mas, gimana caranya jualan snack modal 5 ribuan bisa dijual di harga 50 ribuan? Gampang, ya kan? Gampang. Tinggal snacknya kamu bawa ke tempatnya Ayu Ting Ting, ya kan? Tempatnya Ayu Ting Ting, suruh Ayu Ting Ting pakai lipstick,
cium di kemasannya, muah, ya kan, jual 100.000 laku, ya, itu diferensiasinya. Habis itu profit share sama Yu Ting-Ting kan, teh 50-50 ya gitu ya, kan untung banyak. Diperjelas bang tentang menentukan harga jual dan produsen di distributor retail, kemudian terlebih perjelas bang bipar UKM, aduh harus pakai ini, harus pakai slide. Sementara saya nggak menyiapkan slide hari ini. Ini ada orang India ini. Ya, aduh. Oh, ada ini tadi, telepon masuk. Ini ada orang India nyasar ke sini nih. Oh. Assalamualaikum, GM Entertainment. Mas, gimana biar produk minuman susu seger bisa awet di kemasan botol plastik? Pasteurisasi kalau susu mah. Ya kan, nggak bisa. Kalau mau pasteurisasi ya investasinya cukup mahal. Kalau mau main susu harus langsung pasteurisasi. Mana lagi? SEO creator. Mas, mau tanya, usaha itu harus profit lebih baik di awal, jual banyak tapi untungnya sedikit, atau jual sedikit tapi untung banyak, Mas? Ya, kalau saya milih ya untung banyak kali banyak lah. Ya, untungnya gede dan lakunya berkali-kali. Oh, nah hidup kan pilihan, boleh milih kan? Mas, mungkin nggak kalau kita ambil bahan utama dari pasar, contohnya tempe atau tahu, untuk jadi produk retail kita? Di SPRT nggak masalah kan dengan ini? Nggak masalah. PRT itu nggak ada masalah. Mau datengin bahan utamanya itu dari mana aja, boleh. Mau beli di pasar kak, atau mau beli di supermarket ya, atau mau langsung ke petaninya juga boleh. Oh, mana lagi nih? Kalau jual produk belum ada PIRT-nya, bisa nggak? Karena rencana mau sewa ruko dulu, baru buat PIRT. Kalau jualan produk belum ada, ini mau jualan apa dulu toh? Kalau jualan makanan kemasan atau sesuatu yang dikemas, ngapain sewa ruko? Produksinya di rumah aja. Investasi yang sewa ruko buat bikin kemasan yang bagus. Itu baru benar. Kecuali kalau jualnya produknya produk makanan berat, ya, langsung dijual ke konsumen. Nggak perlu pakai PIRT juga. Yo, saya Umu Zirfak, owner Uzistik. Yes, promosi je. Alhamdulillah, saya banyak belajar dari Mas Rizal. Alhamdulillah, produk saya sudah lumayan laku. Boleh Mas, minta nomor HP-nya. Boleh, tapi biasanya HP saya itu dipenuhi dengan apa ya, curhatan para alumni WPC sih. Jadi ikut dulu WPC lah biar bisa langsung konsultasi kapanpun. Mas, saya jual cendol susu botolan, cendol autentik, cendol susu botolan. Kira-kira ada ide packaging yang keren nggak? Kalau ide packaging, gini ya. Aduh. Menurut saya yang keren, kalau menurut orang kan beda-beda, ya kan? Ya menurut
Verdi sendiri aja gimana yang keren, gitu ya, tinggal dibuat. Penajam hadir bang, wih mantap, ini orang ibu kota nih. Buat video tentang Mr. Crabcom dari awal sampai pengemasan, biar kita bisa belajar. Enak aja, nggak bisa lah. Oh, itu rahasia perusahaan. Kang Derajat. Mas, kalau untuk kemasan keripik bakso ukuran bungkus 14 x 23, oke? Okay? Isi maksimal sebaiknya berapa gram? Waduh, nanyanya kok gini. Keripiknya itu padat enggak? Ya, kalau produknya ringan dan bervolume, contoh kayak kerupuk, terus Mr. Krabs juga kan, itu kan ringan, ya kan? Ringan. 50 gram aja udah banyak. Ya, kalau produk kayak makaroni, keripik pisang, itu kan padat. 50 gram kok kelihatan dikit banget. Jadi harus disesuaikan 100 gram, 150 gram. Itu kalau keripik baksonya, keripiknya baksonya gimana, yang padat atau yang keripik tipis-tipis kayak kentang goreng gitu-gitu ya, citato, ini nggak jelas. Oke, malam Mas, ada yang bertanya tentang produk kita sudah ada izin PIRT-nya belum, cara menanggapinya bagaimana? Di satu sisi kita masih mulai merintis, tapi di proses merintis kita ditanya perizinan. Ya gampang, tinggal jawab lagi proses. Mas, mau mulai jualan. Mas, saya mau jualan. Mau tanya jika mau jualan bahan makanan tanpa BOM, BPOM bisa enggak? Ya bisa aja. Bisa aja, selama itu ada PIRT-nya, ada halalnya, bisa. Ya, bahan makanan itu kan dari supplier, mau ada BPOM-nya atau modal atau apa legalitasnya apa aja ya, bukan urusan kita itu. Yang penting kita produksi, kita tinggal daftarkan PIRT, halalnya kemudian terus dan seterusnya. Nah, kalau lolos dari situ ya nggak ada urusan dengan si supplier. Mana ini? Bang Filsa, cara perhitungan modal awal buat usaha kira-kira berapa? Ya, tergantung modalnya berapa. Kalau saya dulu awalnya dari 100.000. Ada juga yang tanpa modal, ada yang juga yang dari 10.000. Ada juga yang modal pinjam teman, ya kan? Modal dengkul. Nggak punya dengkul, bisa pinjam dengkulnya orang lain. Ya, bisa gitu. Mau nanya, jika saya ingin mengcopy suatu brand, lalu namanya aku plesetin gimana, Mas? Contohnya McDonald's ke McDonald's, sedangkan produk kami sama. Ya inilah Indonesia banget lo ya. Indonesia banget. Senangnya meleset-melesetin. Ini ya, kalau kita mau melesetin apalagi itu produknya, brandnya brand luar. Perlu diketahui, brand luar itu kalau mendaftarkan merek itu nggak cukup satu. Biasanya ratusan sampai ribuan. Contoh, saya punya teman dulu jualan es, ya kan? Logonya itu hampir mirip Starbucks, hampir mirip Starbucks. Cuma kalau Starbucks itu apa ya, kayak putri duyung gitu kan, rambutnya ikalnya berapa itu kan? Nah dia dikurangin. Nah terus dia pakai apa ya? Kalau di Starbucks itu ekornya itu logonya
ekornya gimana, terus dia diedit lagi, dirubah lagi, ya kan? Itu dia jualan. Jualannya mulai laku, kena somasi. Ternyata ya brand-brand apalagi sudah mendunia, ya kan? Itu dari segi apa? Dari segi daftar merek itu sudah diprediksi jauh-jauh sebelumnya. Yang garisnya 2 dia daftarkan, yang garisnya 3 dia daftarkan, garisnya 4 daftarkan, ekornya belok kiri daftarkan, belok kanan daftarkan, mukanya muka cowok daftarkan, ya, cewek rambutnya panjang, rambutnya pendek daftarkan lagi. Jadi kalau orang mau membuat flash setting itu nggak ada celah, ya kan, nggak ada celah, kecuali flash settingnya lebih dari berapa ya, 70% kalau nggak salah ya. Lebih dari 70%. Kalau lebih dari 70% udah beda banget kan? Gitu. Dari warnanya aja kan udah didaftarin semua. Ini kalau McDonald's ini kan brand dunia. Jadi sangat beresiko. Mending kan gak usah, ngapain sih pakai meleset-meleset segala. Itu kan kayak cuma rame-rame aja. Kayak apa ya, ya cuma buat seru-seruan aja. Sementara kita bisnis kan buat jangka panjang. Tuh ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi dah. Jam 25.05. Bang, seberapa efektif dan efisien iklan atau ads IG dan lain-lain buat selling produk kita? Apakah kalau usaha masih kecil membutuhkan iklan atau ads juga? Iklan itu semua penting, mulai dari kita baru bikin produk, iklan itu udah mulai wajib, sampai kita gede juga jangan sampai buang budget iklan. Terus iklankan terus, ya. Iklan terus. Kita tahu merek merek Sampoerna gitu ya, merek Sampoerna. Orang tahu Sampoerna itu apa? Semua saya yakin tahu. Tapi kenapa masih beriklan? Nah, itu kan menanam ke berlomba-lomba, brand itu berlomba-lomba untuk menjadi top of mind di kepala orang. Itulah esensi iklan. Ya, jadi mulai kapan kita harus beriklan? Ya, sejak kita belum berjualan bahkan. Nah, kalau iklan ads, IG, dan lain-lain, Facebook ads, IG ads, ya, ya memang apa market kita sekarang kan beralih ke digital semua, ke online semua. Ya ini juga penting ya, ke Facebook Ads atau IG Ads. Tapi cara jualannya kan nggak bisa, misalkan jualan kayak langsung ke end user, langsung ke customer, nggak bisa. Karena kalau kayak jualan makanan kemasan atau jualan snack, itu kan untungnya tipis, ya kan, untungnya kecil, nggak bisa. Sementara rumus kalau di IG Ads atau Facebook Ads itu minimal profit harus 100.000. Makanya biasanya sering-sering teman-teman lihat ya, di IG atau di Facebook itu jualan produk-produk yang biasanya nggak ada di pasar, dan apa ya, membuat orang efek wow gitu kan, efek wow, oh iya ya saya butuh ini ternyata gitu kan, videonya bagus, di pasaran belum ada, mungkin dia datangin dari Cina yang harganya paling 10 ribuan, dijual 150 ribu, 200 ribu, nah itu baru masuk. Tapi kalau karena itu kan harganya juga abu-abu kan, nggak ada kestandaran harga. Kalau snack kan ada kestandaran harga, paling untung 1.000, 2.000, 3.000 maksimal, nggak bisa lah. Mr. Crab saya jual di online, tahu tuh saya jual 150.000, 200.000, itu kan nggak mungkin ya. Snack itu nggak di kepala orang, ya kurang lebih harganya sekian. Satu lagi. Satu lagi nih, last terakhir. Selamat buat Irmawan Zeni. Halo Mas Filsa, saya mau tanya dong, awal mula memulai bisnis mulai bikin produk makanan kemasan itu apa harus langsung packaging yang bagus, apa pakai standing pouch dulu terus label print biasa? Situasional dan kondisional. Saya enggak tahu Anda mau memulai bisnis dengan modal berapa. Saya enggak tahu kapasitas kekuatan modal Anda berapa. Situasional. Kalau modalnya gede, ya bisa langsung kemasan full print, investasinya sampai 150 juta, 150 juta.
Tapi kalau modalnya kecil, ya bisa pakai apa dulu, plastik dulu, ya kan, atau kertas dulu, duplex dulu, gitu, cetak di offset, gitu, dan seterusnya. Oke, terima kasih semua sudah menyaksikan video ini. Dahsyat dari tadi yang nonton lumayan ya, lumayan banyak dan tetap stay. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, live kali ini bermanfaat, teman-teman dapat ilmunya. Kalau sudah dapat ilmunya, mohon komen ya, mohon komen. Terima kasih atas partisipasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.